Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan saya sampaikan di sini terkait dengan 7 tools ya. Tools yang kita belum pelajari di sini yaitu diagram kendali ya atau control chart. Oke, di sini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan perbaikan mutu ya dengan menggunakan diagram kendali. Di antaranya yaitu kita bisa melakukan diagnosis, menganalisis ya, dan juga mengkoreksi terhadap gangguan-gangguan atau permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul pada saat produksi. Kemudian di sini juga kita bisa meningkatkan mutu produk kita secara nyata. Kemudian kita bisa mengurangi bagian cacat dari setiap tahapan proses produksi ya. Sehingga proses pengerjaan ulang atau rework di sini ini bisa kita minimalisir. Kemudian dengan diagram kendali ini tentunya kita bisa tahu kapan proses produksi tersebut terkontrol dan kapan proses produksi tersebut harus dikoreksi atau diperbaiki. Dan yang keempat ini, poin keempat ini merupakan poin penting yang bisa kita ambil manfaatnya dari diagram kendali. Yaitu mengetahui kapan proses produksi kita terkontrol dan kapan proses produksi kita out of control ya atau tidak terkendali ya. Oke, sebelum kita masuk ke berbagai macam diagram kendali, kita lihat terlebih dahulu ada dua karakteristik pengukuran dalam produk. Nah, dan ini mungkin sebelumnya sudah kita ulas sedikit ya pada materi histogram, diagram pencar, kemudian diagram Pareto dan juga diagram scatter ya. Di mana di sini dalam pengukuran itu ada dua kategori pengukuran. Pertama itu pengukuran variabel dan yang kedua itu adalah pengukuran atribut. Pengukuran variabel ini merupakan pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur fisik dan menghasilkan nilai pengukuran yang berkesinambungan ya. Jadi kalau untuk variabel di sini tentunya hasil pengukuran yang dapat diukur. Contohnya di sini kita akan mengukur tebal. Otomatis tebal kita bisa mengukur ketebalan dalam satuan milimeter, sentimeter ya. Dan di sini ada nilai yang berkesinambungan. Kemudian ada juga kita mengukur berat sama seperti contoh yang sebelumnya saya sampaikan ya. Di mana tadi kita mengukur berat satuannya misalkan gram, dan ini juga ada hasil ukurnya. Kemudian juga pengukuran ini bisa kita lakukan juga terhadap kadar air dan lain sebagainya ya. Jadi intinya pengukuran variabel di sini ini ada nilai hasil pengukurannya. Oke, berbeda dengan pengukuran atribut. Di mana pengukuran atribut di sini itu pengukuran yang dilakukan terhadap sifat bahan yang diukur. Ya, bukan sifat bahan yang tidak diukur. Nah, tetapi dihitung atau dipilih ya. Jadi kalau tadi kita melakukan pengukuran menggunakan alat ukur, tetapi pada pengukuran atribut ini kita menghitung dari produk yang ada. Contohnya misalnya kita menghitung jumlah cacat dari sampel atau kita menghitung jumlah produk yang rusak. Kemudian menghitung jumlah produk yang cacat tidak bisa digunakan dan lain sebagainya ya. Jadi kalau yang variabel tadi itu ada satuan ukurannya jelas. Kalau yang atribut ini kita hanya menentukan jumlahnya atau nominalnya berapa ya, nilai atau jumlah barang yang cacat berapa. Sama seperti kemarin pada diagram Pareto ya. Diagram Pareto itu menunjukkan hasil pengukuran atribut. Kita menghitung berapa jumlah misalkan kemarin cacat berdasarkan head defect. Kemudian berdasarkan material defect, berapa jumlah cacatnya. Dan kemudian kita akumulasikan, ya kita kumulatifkan, kita persentasekan jumlah cacatnya. Ya. Itu pada diagram Pareto.
Kemudian kalau yang pada diagram variabel, pada scatter diagram, ya itu menunjukkan hasil pengukuran variabel di sana, ya. Jadi ada nilai yang memang terukur, ya. Kalau atribut berarti dia kita melakukan pengukuran ya terhadap jumlahnya ya, bukan terhadap nilainya ya. Dan kedua jenis pengukuran di sini ini merupakan dasar untuk kita membuat diagram kendali ya. Jadi ada diagram kendali yang didasarkan pada variabel, diagram kendali variabel, dan ada diagram kendali yang didasarkan pada hasil pengukuran atribut atau diagram kendali atribut. Ya. Oke, sekarang kita lihat terlebih dahulu itu diagram kendali variabel. Diagram kendali variabel ini ada dua macam, ya. Ada diagram X bar atau diagram rata-rata, dan ada diagram R. Diagram R itu untuk range ya, tapi sama juga untuk range itu merupakan nilai range rata-rata di sana ya. Oke, kita lihat untuk diagram X bar atau diagram X ya, di mana diagram X bar di sini ini merupakan diagram kendali yang dibuat berdasarkan data rata-rata sifat variabel produk ya. Jadi, kan tadi kita melakukan pengukuran, misalnya terhadap berat atau pada apa namanya ketebalan dan lain sebagainya, ya. Otomatis itu merupakan nilai-nilai variabel. Dan di sini, ketika kita melakukan pengukuran, otomatis kita melakukan sampling pada saat proses produksi, ya. Kita melakukan sampling, di mana satu kali sampling itu kita akan mendapatkan kita menetapkan jumlah sampel yang akan kita ambil berapa. Dan dari jumlah sampel yang kita ambil berapa tersebut, maka kita ambil nilai rata-ratanya. Nah, ini yang dijadikan dasar dalam pembuatan diagram X, ya. Oke. Diagram X di sini ini bisa kita gunakan untuk memantau perubahan suatu sebaran atau distribusi suatu variabel asal ya dalam lokasi pemusatannya. Di mana lokasi pemusatan di sini ini merupakan nilai rata-ratanya ya, atau nanti kita lihat ini merupakan nilai rata-rata dari rata-rata atau double X bar ya. Kemudian dari diagram X bar di sini juga ini digunakan untuk mengetahui apakah proses masih berada dalam pengendalian mutu atau tidak ya. Jadi dari diagram di sini kita akan menentukan berapa batas bawah dan batas atas dari mutu yang diperbolehkan. Kemudian kita melihat apakah sebaran data kita itu berada di antara kisaran batas bawah dan batas atasnya ya. Kemudian diagram X bar di sini ini juga bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah rata-rata produk yang dihasilkan itu sesuai dengan standar yang ditentukan atau tidak ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat dasar dalam penentuan diagram kendali di sini ya. Oke, dasar dalam penentuan diagram kendali itu adalah teorema nilai tengah ya. Oke, kita dalam melakukan pengukuran ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan mengambil sampel, sampling ya, bukan mengambil seluruh produk yang kita produksi ya. Kalau sampling yang kita ambil, nah berarti itu masuk ke dalam tabel distribusi sampel. Nah, sedangkan ada lagi, kalau dari populasi atau secara keseluruhan proses itu disebut sebagai distribusi proses atau distribusi populasi ya. Oke. Ini kita lihat ada tiga jenis distribusi populasi yang mungkin muncul. Jadi kalau misalnya kita melakukan pengukuran terhadap semua produk yang kita miliki, ya, bisa dia membentuk tabel distribusi beta, atau bisa juga dia membentuk tabel distribusi normal, atau membentuk tabel distribusi yang uniform, ya.
dari tabel distribusi populasi yang ada di sini, kemudian kalau misalnya kita melakukan pengamatannya secara sampling, ya, mengambil sampel dari populasi yang ada, ya, dengan tentunya ketentuan sampling yang sudah ditetapkan dan juga jumlah sampling juga yang sudah ditetapkan, maka kita akan mendapatkan nih apa grafik distribusi normal di sini, ya. Apapun grafik distribusi yang kita miliki, maka kita akan mendapatkan grafik distribusi normal. Nah, jadi ini tabel apa grafik distribusi rata-rata normal, ya. Dan dalam membentuk grafik distribusi di sini, karena tadi saya sampaikan kita mengambil datanya secara sampling, ya, sampling berarti kita dapatkan rata-rata. Dari rata-rata sampel yang kita dapatkan dan sekian banyak sampling yang kita lakukan, maka kita akan merata-ratakan nilai rata-rata yang kita miliki. Ya. Maka di sini untuk grafik distribusi di sini ini merupakan grafik distribusi double X bar, ya. Jadi kita merata-ratakan dari nilai rata-rata yang kita miliki. Oke. Ini bisa kalian lihat ya, nilai rata-rata berarti dia merupakan ya nilai tengah ya dari grafik distribusi yang kita miliki. Dan ini kita lihat untuk sebarannya, yang ke bawah ini merupakan ya nilai di bawah standar deviasi ya, dan di sini kita juga menentukan standar deviasi ya, ini rumus standar deviasi dari rata-rata sampel ya, standar deviasi sampel, hasil sampling maksud saya. Ini ada 1 kali standar deviasi ya, 1 kali standar deviasi batas bawah dan 1 kali standar deviasi batas atas. Kemudian bisa juga kita menentukan kurva kita pada 2 kali standar deviasi batas bawah dan 2 kali standar deviasi batas atas. Atau bisa juga kita menentukan 3 kali standar deviasi batas bawah dan 3 kali standar deviasi batas atas. Oke, batas standar deviasi di sini mungkin sering kita istilahkan dengan tingkat keyakinan ya. Tingkat kepercayaan apa tingkat keyakinan ya. Untuk 2 kali standar deviasi itu tingkat keyakinannya 95,45%. Berarti kita yakin bahwa 95,45% sampel kita itu harus berada di antara 2 kali standar deviasi ya di bawahnya dan 2 kali standar deviasi di atas nilai rata-rata di sini ya. Atau bisa juga kita menetapkan 3 kali standar deviasi ya atau dengan tingkat keyakinannya 93,73% ya di sini. Berarti kita menentukan bahwa semua sampel kita itu akan berada di antara 3 kali standar deviasi batas bawah dan 3 kali standar deviasi untuk batas atasnya ya. Oke, ini adalah standar deviasi dan berapa kali standar deviasi di sini ini bergantung pada nilai yang kita inginkan, nilai kepercayaan yang kita inginkan dan juga nilai 1, 2 dan 3 di sini ini merupakan nilai Z-nya ya. Kalau misalkan kalian nanti melihat bagaimana kita menentukan kontrol diagram itu istilahnya ada nilai Z. Nilai Z itu menunjukkan berapa kali standar deviasi yang akan kita gunakan. Atau kaitannya dengan berapa batasan yang kita toleransi ya, baik tingkat keyakinan dan lainnya. Ini kalau kita lihat ya ada ketentuannya dari tabel. Yang mana tadi saya sampaikan untuk batasan keyakinannya 95,45% itu kita menunjukkan 2 kali standar deviasi. Sedangkan untuk nilai tadi tingkat keyakinannya 99,73% itu menunjukkan 3 kali standar deviasi ya. Dan ini yang lainnya juga ya bisa 90% dan lain sebagainya bebas dan ini ada ketentuan berapa kali standar deviasi dalam menentukan batas atas dan batas bawahnya ya. Dan tentunya penentuan batas atas dan batas bawah di sini ini akan menentukan sebaran atau kualitas mutu dari produk kita. Kalau misalnya kita menentukan standarnya 3 kali deviasi, otomatis range antara batas atas dan batas bawah itu akan menjadi semakin besar.
Kalau kita menentukan dua kali standar deviasi, otomatis menjadi semakin kecil, ya. Maka mutunya, pola sebaran mutu dari produk kita itu juga akan semakin kecil di sana, ya. Oke. Ini untuk tabel apa namanya? Distribusi rata-ratanya, ya. Oke. Sekarang kita lihat di sini di bawah ada dua tabel, ya. Ada dua grafik, ya. Yang pertama di sini ini menunjukkan dua grafik ya dari distribusi sampel ya sampling hasil sampling yang berwarna biru di sini dan yang satu lagi ini yang apa berwarna orange di sini ini merupakan distribusi dari proses atau populasi ya. Jadi tadi ketika kita melakukan pengecekan terhadap semua produk kita maka itu kita akan mendapatkan distribusi proses di sini ya. Dan ini grafik yang berwarna orange di sini yang batasannya bawah, grafiknya lebih pendek. Ini merupakan grafik distribusi proses. Nah, sedangkan yang ini yang biru ini merupakan grafik distribusi sampling ya, hasil sampling. Hanya kita mengambil beberapa sampel saja ya. Oke, kita lihat perbedaannya di sini. Untuk grafik distribusi populasi ini menunjukkan variasi yang lebih besar. Dari mana kita lihat variasi? Dari sebaran grafik pada sumbu X di sini, yang merupakan nilai rata-rata dari rata-rata, mu atau double X bar. Ya. Kita lihat untuk grafik yang bawah, yang berwarna orange di sini, dia lebih jauh cakupannya, ya. Variasi nilainya dari nilai rata-rata jaraknya itu semakin jauh pada grafik populasi. Dan ini menunjukkan bahwa sebaran datanya itu lebih jauh juga. Berbeda dengan grafik hasil sampling di sini, ini menunjukkan ya standar deviasinya lebih rendah atau pola distribusinya lebih rendah di sini. Ya. Oke, dan kemudian yang kedua, ini kita lihat perbedaan dari jumlah sampel yang kita ambil terhadap grafik pola distribusi yang akan dihasilkan ya. Oke, ini kita lihat yang paling bawah di sini yang paling pendek dan yang paling panjang sebarannya, yang paling besar sebarannya, ini jumlah sampel yang kita gunakan ini sebanyak 25. Kemudian yang kedua ini yang distribusinya apa lebih rendah ini sampelnya sebanyak 50 dan yang ketiga yang paling tinggi dan distribusinya paling kecil ini sampelnya 100. Nah, jadi grafik hasil sampling atau grafik distribusi hasil sampling di sini menunjukkan bahwa semakin banyak sampling yang kita lakukan maka pola distribusi yang terbentuknya itu semakin kecil variasinya dibandingkan dengan jumlah sampel yang sedikit yang kita lakukan dalam melakukan sampling ya. Ini sedikit gambaran saja terkait pola distribusi yang mungkin dihasilkan dari proses sampling yang kita tetapkan ya. Makanya sebelum kita melakukan kegiatan sampling, mau tidak mau kita harus menentukan terlebih dahulu berapa kali sampling yang akan kita lakukan, berapa jumlah sampel yang akan kita lakukan, dan tentunya ketentuan tersebut harus tetap kita terapkan dalam setiap kali sampling atau dalam setiap kali kita akan melakukan pengontrolan terhadap produk kita ya. Karena tadi di sini juga kita lihat metode yang berbeda mungkin saja akan menghasilkan nilai yang berbeda ya. Jadi untuk meminimalisir kemungkinan variabel lain, faktor lain yang mempengaruhi ya. Maka kita gunakan prosedur dan metode yang sama dalam setiap kali sampling. Ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.